قيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وقد كفى والصلاه والسلام على سيد المصطفى وعلى اله وصحبه ومن كانوا باثرهم مكتفى اما بعد قال الامام النسائي في سننه غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين اخبرنا محمد ابن قدامه قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله في حديث اسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر مرها ان تغتسل وتهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala al-imam an-nasaiyu rahimahullah Babul irtisali minan nifas Bab mandi disebabkan in kita'udda min nifas Nifas ya Itu maksudnya Yaitu mandi disebabkan putusnya darah nifas Putusnya darah nifas Eee uh, Nifas itu memang Maknai darah hewan. Ya. Jadi nafs itu kadang dimaknai jiwa, nyawa, diri. Nafs uh, kadang-kadang dimaknai zat dan nafs bisa dimaknai uh, apa uh, darah. Sebagaimana disebutkan hewan la nafsalaha sa'ilah yaitu hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Seperti apa contohnya? Belalang, mungkin darahnya itu kalau belalang pun, kalau punya darah, darahnya darah belalang, warnanya beda kan? Kalau misalnya digeprek terus kemudian keluar darah merah, itu bukan belalang namanya, ikus, namanya, ya? Ya, contoh lain apa yang gak punya darah adalah gak ada dam, nggak ada nafsailah, cicak. Tapi kok kita lihat ada sih, Pak, sedikit darahnya, Pak. Coba yang mutafak alih yang nggak ada darahnya, coba, kon jangan yang mutasyabihat itu ular ada pak ah ulat ulat nggak ada darahnya iya iya umumnya ulat nggak ada darahnya cacing nggak ada darahnya semut semut yang ada darahnya ya baik udah ada cukup ya terjadi iya flora fauna nanti jadi iya baik ya. di sini kal akbaruna Muhammadu bin Qudamah kal hadits an Yahya bin Sa'id an 'Afar ibn Muhammad an Abi an abihi an Jabir ibn Abdullah fi hadis Asma' binti Umays hina fi Satbidhil Hulayfa. Jadi Asma' binti Umays ya. Asma' binti Umay Umays ketika sedang ihram di Zil Hulayfa ini kalau misalnya antum dari Madinah menuju ke Makkah, maka miqatnya di Zil Hulayfa. Berarti di situ harus pakai pakaian ihram. Dan beliau radhiyallahu anha masih nifas dalam keadaan nifas, nufisat di Anna Rasulullah SAW alaihi li Abi Bakar, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Murha anta tasil wa Tapi di sini Asma binti Umais ini siapa ya, kawan? Awalnya Asma binti Umais itu beliau radhiyallahu anha istrinya Ja'far ja bin Abi Thalib. Awalnya. Kemudian uh, lahir dari pernikahan dengan Ja'far ja bin Abi Thalib beberapa anak. Ya, ketika Ja'far ja bin Abi Thalib wafat radhiyallahu anhu maka Abu Bakar kemudian menikah dengannya dengan Asma binti Umais ya dan ketika ini yaitu kondisi di hadis ini itu dalam posisinya beliau sedang apa uh, sedang masih sebagai istrinya siapa Abu Bakar as siddiq radhiyallahu anhu nah uh, setelah kemudian uh, anda tidak tahu apakah mungkin Abu Bakar anhu wafat, maka Asma binti Umais kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Asma binti Umais paling akhirnya nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan hal-hal seperti ini, ikhwan, itu biasa di kalangan sahabat. Ketika seorang perempuan menjanda entah karena cerai, entah karena meninggal, karena wafat suaminya, kemudian gak lama nikah. Maksudnya setelah masa indah, nikah nggak kayak tradisi kita itu dibully dulu dilama lamain dulu di ini keluarga jahil bukan jahil ya keluarga, ya. keluarga yang jahil nggak dicarikan jodoh ya ataupun kalau ketemu calon jodohnya ditunda dipending dilama lamain Allah mustaan seolah pernikahan itu tabu bagi orang-orang kita itu ya karena kita kurang 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 tak masuk dengan sunnah dan kurang tawakal sama Allah maka di sini kemudian nama Abu Bakar setelah wafatnya kemudian nama Ali bin Abi Thalib <tuh> mindset masyarakat kita seseorang kalau menjanda sekali itu jadi omongan padahal itu bukan ikhtiar dia untuk menjanda dia juga nggak mau menjanda siapa yang mau menjanda Apalagi sana nggak mau langgeng sampai akhir hayat. Taip nikah lagi, kemudian menjanda untuk kedua kalinya. Nah ini lebih tabu lagi bagi sebagian orang di masyarakat kita. Wah ini udah dua kali nikah, cerai, nikah, cerai, ada nikah cerai atau nikah meninggal dua kali ini Kemudian ke suami yang ketiga. Nah, yang kadang-kadang sebagian orang udah bilang itu udah pernah dipakai sama dua orang masa masih mau aja antum. Ini ini gimana ya? Masya Allah Jahat sekali lisan banyak dari orang-orang kita ikhwan. Kalau mereka tahu bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya. Mereka itu dalam urusan pernikahan mereka menganggap itu ibadah. Ibadah yang panjang di dunia ini namun konsekuensinya adalah akhirat. Bukan semata-mata cita-citaan belaka kemudian selesai, enggak. Maka lihat di sini Asma binti Umais ini kita di antara contoh yang harus kita populerkan. Ya. <tuh> <tuh> uh, Asma binti Umais ketika beliau nifas di Zil Rasulullah menyuruh kepada Abu Bakar sebagai siapanya Asma? Siapanya Asma Abu Bakar? Tadi suami, ya suaminya murha perintahlah dia untuk antag tasil untuk mandi watuhil dan, dan melakukan ihlal yaitu melakukan ihram dengan talbiah dengan labbaik Allah labbaik dan semisalnya oke okay. ihlal itu mengeraskan suara dalam berzikir ya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar di sini ya, jadi kepada suaminya, bolehkah seorang alim atau faqih berkata langsung kepada pasangannya yang berkasus? Itu juga boleh. Boleh menitip melalui pasangannya, boleh langsung ke pasangannya. Ya. Taib. Apa faedah dari hadis ini ikhwah sekalian? Apa faedah dari hadis ini? ketika itu ihram untuk haji ya maka Rasulullah SAW merintahkan untuk ikhtisal tapi ikhtisal ini untuk an-nazofa atau untuk at taharah jawab Rasulullah memuruh nyuruh, Asma binti Umais ini mandi. mandi tapi mandi. pertanyaannya mandinya ini untuk nazofa atau untuk taharah Hmm. Ayo jawab. Ajibu. Kalau nggak jawab kita pulang. Ayo, Pak. Ayo, atol. Gimana, Az? Nazofa. Masa kau nggak ngerti nazofa? Nazofa itu kebersihan. Tahara itu kesucian, pensucian. Tahara. Oke, okay. antum. Nazofah atau Tuharoh? Nazofah Pak Samiran? Tuharoh Pak Niman? Nazofah Kudra? Nazofah Baik, Nazofah Misal antum melakukan jima dengan istri Di malam hari sebelum tidur Kemudian diantara sunnah Nabi saw sebelum tidur adalah apa Ber, berwudu. Tapi antum nggak balik junub. Wudu antum di sini nazzafa atau taharah? Nazzafa atau taharah? Pertanyaan. Nazzafa atau taharah? Pak Samiran. Nazzafa matuhar itu beda loh, Ikhwan ya. Nazofa itu membersihkan. Tahara itu mensucikan dari hadas. Di sini tahara. Da atau dari najis. Itu tahara. Ya. Paham enggak? Ketika wudu setelah jima sebelum mandi. Nazofah atau tahara? Nazofah Fatimah eh, siapa tadi Ah, aku ya. Asma binti Umais radhiyallahu anha. Beliau masih dalam nifas. Belum terjadi pada inqita'ud dam, belum. Karena baru lahir putranya namanya Muhammad. Putra Abu Bakar namanya Muhammad dari dari Asma binti Umais Maka ketika Dizil, beliau dalam keadaan masih bernifas dan belum terjadi kita udah menifas belum tapi karena memang ini keadaannya lagi ihram lagi apa 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 haji maka Rasulullah persilahkan tetap haji murha perintahkan dia untuk mandi dan dia silahkan ilakun ihlal yaitu Allah baik Allahumma labbaik jadi di sini mandinya Asma binti Umais ini apa? Nazofah atau toharoh? Nazofah. Karena kalau toharoh maka tidak. Karena toharoh di sini perlu niatan untuk mentatuhir dari hadas besar yaitu nifas. Sementara nifasnya belum selesai. Ya begitu ya. Itu perbedaannya ya kawan. Ini juga menunjukkan kalau misalnya ada perempuan haid. Ya. Dia umrah. Dia umrah. Sebagian ulama berpendapat untuk yang darurat seperti ini diperbolehkan dia untuk tetap umrah. Namun mengikuti hadis tadi, ketika dia di miqat, dia mandi di situ. Dan mandi yang di sini bukan mandi apa? Bukan mandi taharah. Melainkan mandi nazafah. Itu bagi yang tidak mensyaratkan umrah atau tidak mensyaratkan ihram dengan suci dari hadas besar dan kecil. Ada yang terlalu berat begitu, ya. Baik, kita lanjut. Fadl. babul farqi baina damil al-haid wal istihadah. Fa ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah babul farqi baina damil al-haid wal istihadah. أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي علي عن محمد وهو بن عمر بن القمه بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق Taib ahsan. Di sini bab baru al-farq perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Fatimah binti Abi Hubaysh itu lagi istihadah. Ya, Nabi SAW alaihi wasallam berkata, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswadun asdafan." Dafun aswadu yu'rafu. Ra, yu yu'rafu ma'ruf. Dam haid itu dam darah hitam, juh hitam dan dikenal ma'ruf bagi perempuan, bagi yang bisa membedakan. maka tahan dari solat, jangan solat. kan al Kalau misalnya ternyata al akhir yaitu dam al akhir yaitu dam al-istihadah maka wudullah kamu fa'in nama huwa Itu adalah darah yang mana itu bukan darah haid. Ini irq ini, ini sebutan darah yang bukan darah haid. Tapi <coughs> أحسن الله إليكم وقال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي هذا من كتابه أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمر عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف

dan dua-duanya juga dari Ibnu Abi Adi tapi yang satunya min kitabihi yang satunya min hifzihi mal farq apa perbedaan antara dua Hadatsana Ibnu Abi Adi hadza min kitabihi sama hadatsana Ibnu Abi Adi min hifzihi dan dua-duanya bersambung ke hadatsana Muhammad bin Amr artinya yang versi pertama min kita bihi yaitu Muhammad bin Al Muthanna melihat dan membaca langsung dari kitabnya. Adapun kalau misalnya Ibn Abi Adi min hafzihi yaitu meriwayatkan langsung dengan lisannya Ibnu Abi Adi dari hafalannya itu maksudnya. Lanjut kemudian Fatimah binti Hubais binti Abi Abi Hubais Rasulullah SAW bersabda padanya inna damal haidhi damun aswadu yu'raf sama seperti tadi fa idza kana dzalika famsiki anish shalah وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي يا سمع إن شاء الله طيب استمر أحسن إليكم وقال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن حشام بن عروة عن عبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أظهر أفعدع الصلاة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضأ فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك, لا يشك فيه أحد قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا لا أعلم لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد بن زيد وقد روى غيره غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأ طيب أحسنت dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha ustuhidat Fatimah binti Abi Hubaysh beliau kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dengan perkataan ya Rasulullah ini ustahadu fala adhur ya Rasulullah sesungguhnya saya beristihadah sehingga saya ini lagi tidak suci apa ada usulah apakah saya tinggalkan salat lagi istihadah maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamadzalika irqun wa laysat bilhaydah Sungguhnya darah istihadah itu darah darah biasa, darah yang selain haid, bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu salah. Kalau misalnya telah mulai terjadi haid, masa haid, maka tinggalkan salat wa idza adbarat anki athar ad Kalau sudah selesai haid, maka faghsili anki cucilah darimu efek atau sisa dari darah wa tawaddu'i dan wudu'lah fa innama dhalika wa laysa bil ya baik baik, lanjut istamir ahsanallahu ilaikum wa qala rahimahullah akhbarana qutaibah bin sa'id an malik an ih an hisham bin urwah an abihi an aisyah radhiyallahu anha qalat qalat fatimah bintu abi hubaysh ya rasulullah لا أطهر أفعدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي استمر أخبرنا أبو الأعش. العش أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد ابن الحارث قال سمعت حشام ابن ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي حبيش قالت يا بنت رسول الله بنت؟ أن بنت أبي حبيش قالت. صح يا رسول الله اني لا أظهر أفأترك الصلاه قال لا انما هو عرق قال خالد فيما قرات عليه وليس بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي احسنت اه، di sini ada faedah inilah adhur berapa kali dia hadis Fatima binti, binti Abi yaitu Fatimah binti Qais ya Inilah la adhur, la adhur, sehingga saya tidak sedang suci bedakan di sini berarti antara antum sudah bisa bedakan antara tahir dengan nazif tahir itu kalau di bahasa kita lebih cocok suci ataupun nazif bersih resik ya bahasa Jawa resik wangi Jawa apa bahasa Jawanya bersih apa Pak Samiran resik benar. Kalau kotor reget. ya. Kalau suci? Suci. Bukan kepanjangan dari stand up komedi Indonesia. Lawannya suci apa? Nah, lawannya suci itu berhadas atau najis. Itu yang lebih tepat. Lawannya suci bukan kotor. Ya, ini harus di differentiate, dibedakan antara suci dengan bersih. Semua apakah semua yang suci itu bersih di huruf kita? Pikir baik-baik. Enggak. Apakah semua yang bersih itu suci? Sebentar, pikirin dulu, Pak. Apakah apakah semua yang bersih itu suci? Apakah semua yang bersih itu suci? Tidak. iya, Apakah semua yang bersih itu suci? Tapi yang tadi dulu yang tadi ya. Apakah semua yang suci itu bersih? Enggak. Enggak atau ya? Apakah semua yang suci itu bersih? <tuh> Iya. Apakah semua yang suci bersih? Apakah yang bersih itu suci? Iya juga. Berarti sama aja dong semua ini Enggak. Apakah semua itu yang semua suci itu bersih? Tadi kata Pak tidak. Apa contohnya Pak Liman? Apakah semua yang suci itu bersih? Tidak semuanya. Ada berarti ada yang suci namanya enggak bersih, enggak kotor. Contohnya apa? Tanah bener itu, Paling salah ya? Iya, beliau soal yang kotor-kotor gitu yang paham. <tuh> 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 iya kan? Ini yang perlu dibedakan ketika orang bilang, Oh, masa pakai tanah kan kotor atau wudhu dulu sana? Kotor tuh ada tanahnya, seolah-olah kotornya tanah ini membuatnya tidak suci. <tuh> iya, dia tetap suci walaupun kotor. Dia tetap suci walaupun kotor bahkan menjijikan seperti apa air mani tohir suci bukan bersih iya gitu kan ya kotor itu kan kualitasnya jelek loh padahal nggak nggak mesti kita tergantung konteksnya apa kalau dalam konteks ibadah kalau misalnya ini suci maka kholas sah gitu loh apakah semua yang bersih itu suci Apakah semua yang bersih itu suci? Bukan mensucikan Apakah semua yang bersih itu suci itu aja? <tuh> Hah. Contoh Antum jima Terhadap istri antum Di malam hari Sebelum tidur antum nggak mandi junub Tapi antum wudhu Apakah yang semua bersih itu suci? Antum wudhu dan bersihin kemaluan tapi nggak mandi junub terus tidur antum tidur dalam keadaan suci atau bersih bersih, bersih. suci nggak apakah semua yang bersih itu suci tidak iya benar kan nggak semua yang bersih itu suci antum bersih ketika itu kemaluan sudah dicuci ya habis itu wudhu antum tidur dalam keadaan bersih semua tapi suci nggak tidak jadi tidak dan tidak jawabannya Iya. Taik. Kemudian berikutnya ya. babun nahi anil iktisal. Ahsanallah ilaikum. Wa qala rahmahullah babun nahi anil iktisal fil Ma'idain. da'im. Hmm. Akhbaruna Sulaiman ibn Dawud al Haris ibn Miskin. Kira'atan alaihi wa ana asma'u wa lafzu lahu. Adibni Wahab. An Amr ibn al-Harith. An Bukair. Anna Abasaib. Eh, anna Anna Abasaib. اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل في الماء الدائم وهو طيب باب عن في الماء الدائم orang junub di air yang tergenang daim air yang tetap bukan air yang mengalir ya dengan sanad dari Al Harith bin dengan sanad dari Bukair anna Abu Sa'ib akhbara annahu sami'a Abu Rasulullah SAW bersabda la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub <tuh> Ini la yaghtasil lamnya sakinah Ini menunjukkan la di sini la nahiyah bukan nafiyah Karena kalau la nafiyah maka enggak majzum dia dia enggak La itu nafiah. Akal la la, nah la nah lil ahadukum. Bukan la antum, anta. Bukan la tasil, ahadukum. Janganlah seorang dari kalian mandi di filma fi idaim di air yang tergenang. Artinya kalian nyemplung di situ. Makanya fi, bukan min. Fi alma idaim fil yaitu yang diam yang tergenang wa junub dan dia dalam keadaan junub atau nyemplung untuk mandi junub di belumbang atau di air kolam nggak ngalir air kolam antum di situ atau air bak mandi maka antum junub di situ jangan di situ jangan, jangan nyemplung di situ itu mau, ya kenapa begitu ikhwan ini akan menjadi perselisihan di antara ulama. Ya, ilatnya para ulama minimal terbagi menjadi menjadi uh, pertama ini nahi litahrim nggak boleh. Ilatnya terbagi menjadi dua kemungkinan. Imma disebabkan air ini akan menjadi air musta'mal dari itu mazhab syafi'i dan lainnya. Imma disebabkan bahwa saya dikhawatirkan mazinnatun uh, linnajasah awal qadharah. Itu akan memungkinkan untuk najis, gak atau karena seseorang yang junub mungkin habis jima, kemudian dia ke situ, dan mungkin masih tersisa beberapa dari Madi atau wadi, atau lainnya. Ya, itu yang kedua, sehingga air tersebut dikhawatirkan akan apa terkontaminasi dengan kotoran-kotoran itu, atau yang ilat ketiga, hal tersebut adalah hal yang ghairulah tidak layak. Karena jika orang tahu bahwa saya antum nyemplung di situ dalam keadaan berhadas, maka orang-orang juga uh, tidak akan mau mengambil air dari situ. Jadi bermadarat, ya itu, di antara itu. Adapun yang pertama itu mazhab yang menetapkan adanya air musta'mal. Ya, terutama syafi'iyah. Maka itu ilat yang mereka pegang. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya. Anak babun nahi, ini insya'Allah terakhir insya Allah. أحسن الله رحمه الله باب عن في الماء الراكد منه أخبرنا محمد بن الله بن يزيد المقري عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه Di sini annahyi 'anil bawl fil ma'ir rakit. Al-ma'ir rakit al-mai daim, sama kayak tadi. Air tergenang, air yang diam, tidak mengalir. Dan larangan mandi di situ. Ya. Dengan syaratnya dari Abu Hurairah radhiyallahu An. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La Janganlah seorang dari kalian hmm. Janganlah seorang dari kalian Taib. Janganlah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang Kencing di air tergenang Baik kencing dari atas maupun Antum nyemplung dan sambil kencing Iya Sekali dayung Satu area kolom dikencingi Thumma yaktasil minhu Hah? Ini ini bukan jangan paham Sampai. jangan paham gini Orang kadang memahami hadis ini begini Kolom dia dari atas terus dia gitu. <laughs> Bukan gitu. Bukan gitu paham Ya. Mandi. Ya oke, okay. kencing sambil mandi misalnya di dalam gitu kan. Dia udah di dalam dari tadi. Enggak, ini kan kadang-kadang dengan tartip seperti ini, janganlah seorang dari kalian mengencingi air tergenang Suma, kemudian dia nyemplung. abisnya bugis gini, gini. <laughs> Seperti senior antum. <laughs> <ayuh> iya <pipis>, <laughs> kita nggak tahu siapa bis di situ waktu itu ya. Makanya airnya anget ya pak ya. Bocah-bocah makanya airnya panas itu. Ya, bayang pipis. sih. Ya. Ikhwan ini bukan untuk tartib. <tuh> ya. Summa ini bukan untuk tartib atau sebagian ulama. Ya. <tuh> uh, summa ini uh, ada ada menunjukkan istibaat sesuatu yang jauh jangan gitu loh. Dan ini menunjukkan ta'lil yaitu memberikan illah. Maksudnya adalah summa di sini seolah-olah menggantikan peran lianna la ya bulanna ahadukum fil ma'ir rakidi li'annahu yughtasalu minhu gitu loh paham ya janganlah seorang dari kalian kencing la ya bulanna ahadukum fil ma'id atau ma'ir jangan seorang dari kalian mengencingi air yang tergenang karena air yang tergenang tersebut orang-orang pada mandi di situ. Paham di situ ya? Maka ini menunjukkan tidak boleh kencing di kolam yang orang-orang mandi di situ dan kemungkinan mereka akan terkontaminasi dan terkena dengan air kencing antum. Oke, okay, paham di sini enggak? Adapun kalau kolamnya gede luas, boleh enggak tunggu kencing di situ? Boleh asal di dalamnya. Pas sudah di dalam baru boleh. Jangan pas di atas di kolam antum buka celana kencing terus. Itu ada loh. Dan ada anda ngelihat waktu di pemandian dulu di saat tiga dimuncul muncul namanya muncul pemandian muncul atau lainnya lupa nah. Al muhim orang orang tua nih anaknya pengen kencing kembali kencing Ya terus orang tuanya nyuruh dong anaknya, ayo nana sini, ngencingin kolam kolam renang digencingin. Kenapa nggak diberakin sekalian? Iya. <laughs> iya. Kenapa nggak nggak sekian diberakin sekalian? Atau tambahin muntahan gitu atau gimana kayak gitu? Dan orang-orang juga mereka kan pada pada ini pada ya jadi kan orang kan aja ya salam air kencing nih iya ayo kejarlah gitu kan Orang gimana kira-kira? Ya ilfil lah. Itu sekitar tahun 2005 dulu, 2004. Gak tau tak, sekarang itu uh, uh, masih kotor apa enggak airnya? Enggak <laughs> lah, udah enggak. Hah? Anaknya enggak tahu udah gede apa udah mati mungkin enggak tahu udah. Kena kutukan mungkin <laughs> jangan orang-orang pada melanat kan kan gini loh kan Nabi saw aja melarang kita untuk apa namanya BAB ya uh, jauhilah oleh kalian malain yaitu hal-hal yang mengundang laknat orang kutukan orang yaitu albaros Tariq BAB di jalan kenapa ini bukan masalah kalau antum mau BAB mau di mau di mana gitu semampunya antum gitu sedapatnya antum tapi jangan di jalanan kenapa karena itu akan mengundang laknat orang orang siapa nih yang berak di sini uh oh, mudah-mudahan mandul ketujuh turunan mandul tujuh turunan gimana caranya mandul tujuh turunan Hah? itu ada itu doa kayak gitu tuh terwiritkan di salah satu kaset ada tuh apa project pop dulu ada di kasetnya barang siapa yang apa namanya apa sih yang copyright itu barang siapa yang merekam membajak tanpa season ini ini mudah-mudahan mandul tujuh turunan ya gimana mandul tujuh turunan mandul satu turun aja nggak bakal dapat turunan berikutnya ya orang itu bakal apa bakal melaknat bakal buruk ya terhadap anak itu apa orang tuanya yang nyuruh udah nak di sini dikencingin itu di pinggir ya itu selangnya kelihatan terus dikencingin rrr, gitu orang pada ya Allah kenapa nggak ada wc atau tempat lain gitu loh Iya, Jadi itu jadi ini uh, kenapa tidak boleh kita kencing di ma yang rakit? Karena karena itu tempat orang mandi atau orang bakal ngambil air dari situ, maka jangan dikencingin. Ya, dan dan, dan kencing akan menetap juga di situ. Mungkin kalau memang luas sekali mungkin nggak apa-apa, tapi tetap ya jangan sampai di atas kencingnya karena itu akan mengundang laknat dan doa-doa buruk dari orang lain. Nah di dalam ya itu pernah ngerasain di kolam renang? Hah? Ser atau pemandian air panas gitu kan? Kencing di situ, iya. Kalau memang luas, insya Allah tidak berpengaruh. Tapi kalau misalnya agak sempit, maka itu nggak boleh. Taib, kita cukup insya Allah sunnah selesai sampai sini. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan lagi insya Allah. Taala, jazakumullah khair jaza atas kedatangan antum. Hah? Apa? Kalau apa, Pak? Kenapa gitu? Cobalah. <laughs> iya, takutnya keminum sendiri, Pak ya. Iya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.